Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Boim Selama. Apa kabar teman-teman? Semoga hari-harinya tetap semangat ya. Semoga masih diberi kabar yang baik. Semoga urusannya lancar selalu. Sekarang gue lagi ada di perjalanan untuk menuju kampung halaman cuy. Anjay, udah berapa lama ya gue gak mudik? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Anjay, udah 5 bulan cuy gak balik-balik gue. Aduh, berhubung hari ini mau tahun baru guys ya. Kayaknya sekarang gue lagi ada di perjalanannya ini itu daerah Gunung Gelap aja. Pokoknya di sini cuy untuk jalannya aduh parah banget ini. Garut masih banyak jalan butut anjay, ini harus diperbaiki. Gimana ini, repot kalau pulang. Nah kalian bisa lihat sendiri cuy, jalanan yang banyak lubang-lubang anjay, meresahkan sekali anjay anjay. Tapi jangan salah, di sini tuh aduh pemandangannya mantap banget cuy, asli. Meskipun sepi tapi pokoknya mata itu dimanjakan sekali. Banyak ini banyak pohon-pohon rimbun, aduh mantap, pokoknya dingin. Dingin-dingin gini harusnya sih ngopi dulu cuy, cuman barusan agak ini lambungnya aduh agak tidak mendukung. Jadi kita dilanjut aja ya guys. Ini jalanan untuk sekarang mulai ramai soalnya tahun baru. Kalau hari biasa ini hidup sepi. Dulu di sini tuh jalan masih bagus. Tahun 2016-2017 kalau gak salah. Pokoknya waktu gua sampai itu sering main di sini aja. Dulu mau waktu SMP punya duit 20.000 aja langsung digaspol sama teman-teman anjir. Soalnya kan jalannya bagus juga. Bahwa lama sudah resep kebut-kebutan. Pernah di teh jalan teh. Bahwa lama jalan Siga Circuit Road Race pokoknya mah. Tapi kalau sekarang kayaknya agak bahaya kalau ngebut-ngebut daerah sini mah. Pokoknya kita sebelum malam itu harus nyampe, harus sudah lewat jalanan sini. Soalnya rawan anjir, rawan begal. Dulu mah sering kejadian begal di sini. Cuman nggak tahu kalau sekarang nggak tahu masih ada begal atau enggak. Tapi untuk jaga-jaga mah, gak boleh. Pokoknya gak boleh kemalaman. Aduh. Nemu juga jalan yang mulus guys. Aduh, nyeri cangkeng mudik teh. Pokoknya kita gaspol aja. Kita gaspol guys. Selagi ada jalanan mulus kita gaspol ya guys ya. Ya, mantap. Buat kalian saksikan aja ya, tonton aja videonya. Berhubung gua udah capek ngebacot terus, kalian tonton aja guys. Ini jalanan Negrasari ya. Jalan Negrasari guys, lumayan ini untuk jalanan enak banget anjay. Enak banget anjay 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 anjay. Memang Rossi ini guys. Gini-gini juga memang Rossi guys. Anjay. Ini nih kalau ada mobil kayak gini asli ngalangin banget. Kita salip dulu guys.
Wih, mantep ini jalur selatan nih bos, senggol dong. Waduh, anjay, banyak lubang cuy. Masih ada lubang ternyata cuy. Ini jam berapa ya? Mungkin udah jam 5:30 kali ya. Soalnya tadi pas berhenti di sono itu udah jam 5. Mungkin sekarang udah jam 6. Jam 6 kurang paling. Nah, gini cuy. Enaknya pakai roller ringan tuh. Kayak gini enak. Pokoknya jangan lepas kontrol aja cuy, kalau menghadapi tikungan mah harus fokus ya. Anjay. Widih. Enak juga. Enak juga ya bestie ya. Aduh anjir, banyak kerikil euy. Enak cuy. Buat reading-reading nih. Mantap. Ini kalau ngebut kayak gini bisa nyampe setengah jam, woi, ke Pamengpuk ya. Setengah jam paling nyampe dari sini. Soalnya kalau ke Pamengpuk dari Neglasari ke Pamengpuk mah jalannya udah kayak gini, mantep pokoknya. Cuman harus agak hati-hati aja, tuh banyak yang kayak gini. Oke guys, sekarang kita udah memasuki kawasan Pamengpuk ya. Tapi ini perjalanan masih jauh anjay, meskipun udah dari Pamengpuk pasti pasti masih jauh. Oh ini terminal ya, ada di terminal Pamengpuk gua guys. Kita lanjut aja ya. Pokoknya aduh, gua kangen banget ini kampung halaman. Nah dulu gua di sini tuh suka ini, balanya muncang. Nah di sini pasar. Balanya muncang dulu waktu gua sekolah itu suka ngadu muncang. Muncang Jayanti dulu yang terkenal itu di Pamengpuk. Harga 30.000. Ini Pamengpuk, kangen banget gua kesini, woi. Nah untuk ke kampung gua cuy belok kiri. Kita ke arah Sancang itu belok kiri. Wajah ya bestie. Kejak balap ya. Wajah. Oke cuy, mungkin cukup sekian ya perjalanan kali ini. Terima kasih telah menonton video gua cuy. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe dan yang udah subscribe. Jangan lupa tonton terus video gua ya, perjalanan gua. Pokoknya ramaikan aja channel gua cuy. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk perjalanan kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. See you di next video. Bye bye.